Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Rian Totot. Oke, jadi di video kali ini saya akan kembali menukarkan koin Lazada dengan barang gratis. Alhamdulillah hari ini saya menemukan barang gratis yaitu baju. Jadi baju tersebut tersedianya besok. Jadi cara saya mengetahui barang gratis yang akan datang besok hari adalah caranya sangat mudah. Kalian tinggal buka aplikasi Lazada, lalu klik profil, lalu kalian tinggal klik koin kalian. Lalu di sana ada tombol yang akan datang. Jadi di sana kalian bisa lihat barang gratis yang akan datang besok hari. Nah, alhamdulillah hari ini saya berhasil menemukan barang gratis baju. Jadi saya akan melakukan pembelian barang gratis tersebut malam hari sekitar pukul 1 lah. Tujuannya adalah supaya saya tidak kehabisan stok barang tersebut. Oke, langsung saja kita tunggu malam ini. Oke, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit malam hari. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Lazada. Nah, di sini langsung saja kita klik akun. Lalu kita scroll ke bawah. Kita klik koin saya. Lihat lebih yang ini. Kita tunggu masih loading. Nah, di sini langsung saja kita scroll ke bawah, lalu kita klik lihat lagi. Oke, langsung saja kita cari barang gratis yang sudah kita incar dari hari kemarin. Oke, langsung saja kita cari baju tersebut. Nah, ini dia baju warna hitam dan juga warna biru. Dan inilah baju yang saya sudah incar dari hari kemarin. Bisa kalian lihat sendiri, stok tinggal 56%. Dan inilah alasan kenapa saya membeli barang ini pukul 12 tengah malam. Oke, langsung saja kita klik barang tersebut. Nah, di sini kita akan menukarkan baju tersebut dengan 200 koin. Jadi kalian harus memiliki 200 koin terlebih dahulu untuk membeli barang tersebut. Oke, langsung saja kita klik, lalu kita klik claim. Nah, di sini harga barang menjadi Rp 0. Oke, kita akan mencoba memilih ukuran, apakah bisa. Oke, ternyata ukuran baju ini sudah ditentukan dari tokonya, jadi kita tidak bisa memilih ukuran yang lain. Di sini harus memilih ukuran M. Langsung saja kita klik beli sekarang. Kita klik. Nah, di sini kita hanya harus membayar ongkir Rp 9.000. Langsung saja kita buat pesanan. Lalu kita pilih bayar di tempat. Kita cari. Nah, di sini kita klik bayar di tempat. Kita konfirmasi pesanan. Masih loading ya. Nah, alhamdulillah pesanan sudah diterima. Jadi sekarang kita tinggal menunggu kedatangan barang tersebut. Dan jangan lupa siapkan uang untuk membayar ongkir Rp 9.000. Kita klik lihat pesanan. Oke, di sini kita hanya perlu membayar ongkir. Oke, kita tunggu kedatangan barang tersebut. Oke, alhamdulillah setelah menunggu selama sekitar 4 hari, akhirnya pesanan saya sampai. Nah, ini dia. Jadi ini adalah baju yang saya
beli hanya menggunakan koin, dan di sini saya hanya membayar ongkir Rp9.000. Nah, bisa kalian lihat di sini saya hanya membayar ongkos kirim senilai Rp9.000 saja. Oke, langsung saja kita cek apakah barangnya sesuai dengan gambar atau tidak. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, ini bajunya seperti ini. Langsung saja kita buka. Ini ukurannya M sama, dan juga ini gambarnya sama dengan yang ada di gambar yang di Lazada. Dan inilah baju yang saya beli menggunakan koin dari Lazada. Oke, menurut kalian bagaimana? Ini kalau harga asli sekitar 34.000 kalau gak salah pas saya lihat. Oke, langsung saja saya coba bajunya. Oke, inilah baju yang saya beli menggunakan koin dari Lazada. Jadi ini sesuai dengan yang ada di gambar. Baju ini ukurannya M, pas di tubuh saya. Oke, silahkan kalian berkomentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau juga kalian bisa DM Instagram saya. Ini lumayan. Oke, seperti inilah bajunya. Ini warna biru. Ukurannya M. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.